Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertemu dengan Cheh Didong, Maestro Didong dari Tanah Gayo, Hamka Gong. Beliau sudah mencipta puluhan bahkan mungkin ratusan lagu-lagu Didong, dan di antara ratusan ada beberapa Didong yang merupakan top atau boleh dikatakan lagu yang paling digemari oleh masyarakat Gayo, khususnya masyarakat nasional pada umumnya. Salah satu kalau tidak salah Sa Desa. Ya. Nah, bagaimana itu lahirnya lagu Sa Desa? Lagu Sa Desa berdasarkan ciptaan saya mungkin yang ke 15-nya. Yang ke 15. 15 lagu akibat kemara bujang generasi ku aku menciptai. Kebetulan Cheh satu ni yaitu Ismadi, anak Niaka, secara adat berat. Jadi tiroe arti kena ki memuda sara Cheh. Jadi ngemudana maka ara yosah Tuhan Wahyu iramae. Hanya kusambung-sambung terjadi Sa Desa. Arti ku keponak itu kita sah arti yang romantis sih. Ini lagunya bersifat romantis. Romantis. Angin mayu romantis ni kemar. Akibat we pone kita. Oh dia pergi paman. Paman. Jadi arti secara budaya orang romantis kosah kui. Jadi kui tengah kosah. Dasar mulu kenawe Cheh satu ni kemara apit ijan. Ada sare bang. Jadi saat saya bujang maka Sa Desa. Karena si geng berhenti. Jadi kerupuk dokuk. Dulu arah ada sare bang. Kemudian. Kemudian kosah mian sarami. Mehoya isara ketika. Sana ketika bang. Yeah. Oh ya pe gemari jemal bang. Habis Sa Desa sana ketika. Yeah. Junte duduk ni tengah. Akibat adat gayo ni kita arti berat. Yeah. Oh ya ada Sa Desa bang. Kira-kira bagaimana irama Sa Desa? Boleh satu bait. Guk. Yeah. Ringis ni denam wo item si karna muka le tangis mi no me wo pake ari karna ni pi menet ni badam wo item ya yu kenta pe galak ni cike wo pake belintam belangi. Sedih ni kayu si gere beruah leno mutewa eok ni gegebe sayang ni kumu bertepuk semalah olok dicakah susah jurah menerima. Wow, dunia. Wow, rembaga. Sa Desa, Sa Desa, si kentum punate. Sa Dehe, Sa Dehe, ken pahong bermenya. Sa Desa, Sa Desa, asiken tumpunate kodehne
qu'il parle en cette île.